ってみせる。やっほー。Halo teman-teman, balik lagi di channel Collection Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita bahas teman-teman Root Lisman yang baru Dream Collection. Ya, kita lihat statusnya. Oke. Tag-nya 20.000 ya, passing-nya paling gede 7.900. 7.900, intercept 6.000, tackle 5.500 ya, teknik 6.600. Ya, kalau kita lihat sih standar ya, teman-teman ya. Standar untuk ukuran AM atau enggak DM. Kalau DM sih kayaknya agak berat ya, teman-teman ya. Karena dia kecil ya, cuman intercept aja sih yang lumayan ya. Ya, ini memang passing, passer. Ya, kalau satu tim Europe nationality link-nya nyala, ya itu ngebus berapa nih? Sebentar, gua lupa. 15% ya. 15%. Oke, lumayan ya teman-teman ya. Mungkin ini mirip-mirip kayak Pierre DC ya. Kayak Pierre DC yang warna biru. Oke, kita lihat Gerd Kaiser. Ya, Kaisernya ada 3 teman-teman, tapi semuanya warnanya biru. Semuanya warnanya biru. Nah, ini attack-nya 23.000 ya. Dribble 7.000, passing 8.500. 8.500 tulap. Shoot-nya 8.500, passing-nya 7.600. Defense-nya kecil sekali. Ya, tackle sama intercept-nya 5.000, physical speed paling tinggi. Power shoot-nya kecil 4.860. Jump forward bisa AM ya. Mungkin ini cocok buat AM, boleh lah ya. Buat passer-passer juga ya. Ya, side master 30%. Jadi sebenarnya sih nggak perlu side masternya nyala juga udah oke ya teman-teman ya. Tapi ini kurang buat defense ya. Mungkin defense-nya bagus asal side masternya nyala. Ya, mungkin bisa dicolok ini teman-teman. Bisa dicolok bright dribble sama ballet shoot ya, mungkin bisa dicolok seperti itu ya. Ini ada dribble SK ya, iya dia nggak ada ya, makanya harus dicolok ya teman-teman ya. Ya, ini dapat dari klub transfer. Jadi teman-teman yang mau cari itu Kaiser yang HA harus dari klub transfer ya. Oke, kita langsung gacha teman-teman. Kita mulai dari free dulu. Iku ze Tsubasa. Oi. Oi, Kyuga-kun. Kyuga-kun. Nani. Oke. Ya, jujur aja teman-teman, gua sebenarnya sih nggak ngarep ya dapet siapa tuh, si Kaiser atau enggak si Lisman ya. Gua lebih berharap dapet yang tiga, yang selain dua itulah, si Napoleon atau enggak Matsu atau enggak Pascal ya. Tapi kalau dikasih Kaiser sama Lisman ya enggak, kenapa enggak gitu. Oke, ini gue udah reset belum ya? Udah ya, harusnya ya. Oi, Saki-kun. Saki-kun Junior Youth. Kita lihat dulu udah di reset belum nih. Gara-gara, oh udah ya. Gara-gara dapet 3 biji cuy, 3 biji Clifford HA, sialan. Memang klub ini. Padahal gue pengen Akai sama Gentle Dandy Block loh padahal. Nah,
Oh iya, saya share tiket ya ini gue. Kira. Sakikun. Asu. Sakikun Asu ini memang. Aduh, ampun deh. Top lah pokoknya. Apalagi kalau gacha DC atau apa, DF. Dapetnya Sakikun Asu kan. Dikasihnya. Kalts. Etok Block. Oke, bisa ada. Kita bukain dulu ya. Oke, teman-teman jangan lupa challenge road ya, dimainin. Challenge road dimainin, lumayan DB-nya. Udah gitu nanti dikasih club 150 DB. Loh, gila, tuh udah bisa buat gacha multi 3 kali teman-teman. Ngeteng udah berapa tuh, hitung sendiri dah pokoknya. Ya kan, lagi baik nih klub. Karena 150 juta download, jadi 150 DB ya. Mungkin nanti 200 juta download, berarti 200 DB. Bisa jadi. Oke. Multi pertama. 4 kali multi. 200 DB. Karena abis ini ada World Legend. Jadi jangan dibuang DB-nya. Oke, suram. Tuh pertama suram. Oke, Tsubasa. Kita keteng dulu. Kita keteng dulu. Ini berapa nih DB-nya? 311 ya. Tiga sebelas, oke, dua kali keteng. Biasaan cuy, buas Misaki Kun deh. Gila, keteng langsung dapet cuy. Ganbate. Wow, berarti pecah di dalam ini. Ayo, temboknya mana nih? Wait. Aduh, kena tipu. Kampret. Kena tipu gua, sial. Ada memori, flare-nya bagus. Tapi kena tipu. Nah. Sial. Oke. Suram ketengnya. Kita multi lagi, teman-teman. Kita multi lagi. Ayo dong. Bentar nih gambarnya. Kasih inilah, kasih si Klisman lah. Ayo Klisman, please. Klisman, kasih gue SSR. Please, ayo please, root Klisman. Root Klisman sur. Oh. Iya pun. Ayo. Ah, sial. Zong cuy. Zong. Aduh, gimana ini bro? Waduh, dua kali multi Zong bro. Mana ini? DB-nya sudah hilang 100. Berarti si Kaiser nih berarti yang bawa hoki harusnya. Klisman bawa apes. Kaiser bawa hoki nih sepertinya. Kaiser. Hai. Hai. Oh, Kaiser ya. Nah, tumben nih. Sakikun Junior itu ya. Screenshot. Onegai. Aduh, please jangan dipu lagi dong. Ini flare-nya udah begitu semua. Full team. Pecah nih. Mana pecahnya? Nah, siapa tuh? What? Kenapa cuy? Ini dia yang dicari. Aduh. Oke. Oke. Kita geser pemainnya ke
Napo, Napo baru ngasih ya kan. Ayo dong Napo please. Napo please. Napo, Napo. Napo. Mana nih? Aduh. Kakiku nih. Misakinya ngapain sih nol? Aduh. Gak bisa. Ayo last pull teman-teman. Last pull biasanya. Biasanya last pull ini miracle biasanya teman-teman. Berarti Kaiser nih memang. Kaiser memang pembawa hoki nih kayaknya. Ayo Kaiser. Please. Last multiple. Kasih gue seser. Kaiser, please. Kaiser, please. Nah, kan suram. Ya ampun. Misaki-kun Junior Yut. Misaki-kun Junior Yut. Oke. Sekali lagi teman-teman. Ini baper nih teman-teman. Ayo dong please. Last pull please. Ayo dong klap. Kasih SSR klap. Aduh, burungnya dua tadi. Aduh. Lagi bau cuy. Ini kayak begini lagi bau, jangan diterusin dah. Ya kan? Kalau diterusin hasilnya juga seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, kalau menurut gua teman-teman antara perlu dan tidak perlu teman-teman gacha Dream Collection ini ya. Mending ditahan nanti di World Football Legend ya. Mungkin minggu depan ya baru keluar. Mungkin ya. Ya. Oke. Segini aja video teman-teman kali ini, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.